kembali lagi di channel saya Bulana Traveling. Hari ini kita akan explore ke Artland yang berada di Sayingpun. Ini adalah perkampungan dengan art ya. Ini keren sekali, dan untuk menuju ke sini, yang kalian ingin tahu bagaimana cara untuk ke sini, simak terus perjalanannya. Guys, ini Sayingpun Artland ya. Aku mau ke Artland yang ada artnya ini di Sayingpun MTR ya, exit B3. Jadi ini dalam MTR sudah mulai exit B3. Hey guys, MTR exit 3. Jalannya sangat panjang, lumayan jauh ya, tapi demi spot foto yang estetik. Nah, kita sudah keluar ya guys. Nah, begitu keluar disambut dengan pagar-pagar yang estetik. Ini lampunya sudah menyala ya, keluar. Wah, cakep ya. Nih, inilah Sayingpun Land Art guys. Nih, penuh dengan warna-warni. Kembali ya, Papi. Hai, kita jalan. Ini ada kafenya di sini ya. Jadi bisa makan di kafe. Kita jalan sebelah kiri. Cari spot berfoto yang ramai di Instagram. Cakep sih. Gedungnya dicat warna-warni, guys. Oh, ini kafenya estetik sekali guys. Pintunya kayu lah. Nah, ini dia. Wah, ini bagi pecinta art ya. Ini termasuk cakep. Ah, tangganya sedang renovasi guys. Tangga yang cakep sekali direnovasi, jadi ada bambu-bambunya. Nah ya, sayang sekali sedang direnovasi. Jadi banyak bambu, harusnya ini cakep banget ya. Tuh. Tapi sedang renovasi. Hah. Ayo, kita jalan-jalan, kita lihat. Cakep banget sih. Aku suka banget art ya. Tapi semuanya sedang direnovasi, guys. Tidak bisa berfoto ya. Hah. Penuh dengan bambu-bambu tiang seperti ini. Hong Kong termasuk kota besar ya, tapi untuk backsting ini namanya ya, apa-apa ya, kurang paham, masih pakai bambu ya. Wah, sayang, sedang diperbaiki ini ya, pagar-pagar gedungnya. Dicat cakep warna-warni. Nah, ini yang kuning cakep banget nih. Keren ya, ini ada the blue one have the blue color, the blue one. Ini sih cakep. Wah, di sini lampu warna-warni, keren sih. Ini ada barnya di dalam, cakep banget dah. Wah, ini estetik sekali ya guys. Bagi kalian yang suka foto-foto, wajib banget main ke sini. Ini apa di sana? Oh, ternyata cuma bayangan di kaca ya.